Halo sobat barbar pecinta militer garis keras. Dalam sebuah pertempuran pasti akan ada korban jiwa, baik di pihak lawan ataupun TNI. Bahkan tak sedikit korban yang berguguran dalam sebuah peperangan. Walaupun prajurit TNI sudah dibekali kemampuan tempur terbaik, tetap saja ada beberapa prajurit TNI yang berguguran. Namun dalam sebuah peperangan untuk meminimalisir korban jiwa dibutuhkan tentara medis. Dan biasanya dalam satu misi rahasia, pasukan elit membentuk unit kecil yang beranggotakan 12 prajurit. Salah satunya yaitu prajurit yang memiliki kualifikasi medis. Hal ini dilakukan jika sewaktu-waktu salah satu anggota tertembak, prajurit dengan kemampuan medislah yang langsung melakukan tindakan pertolongan pertama. Resiko yang sangat berat dan taruhannya nyawa akan dihadapi tentara medis. Alasannya tidak lain, dia akan menolong dan tidak akan meninggalkan kawannya yang tertembak begitu saja. Meskipun musuh di depan mata, ia akan tetap pasang badan demi mengobati luka kawannya. Dan justru ia harus bisa mengevakuasi korban tersebut supaya nyawanya terselamatkan. Medan yang terjal dan hutan yang lebat adalah salah satu rintangannya dalam melakukan evakuasi. Inilah beratnya menjadi tentara medis. Namun di sisi lain, menjadi tentara medis adalah hal yang sangat mulia karena ia selalu mengobati prajurit yang terluka. Perlu kita ketahui, tentara medis adalah salah satu kemampuan yang sangat penting dan diperlukan dalam sebuah peperangan. Jadi jangan anggap remeh tentara medis, karena selain ia ahli dalam mengobati luka, ternyata ia juga dibekali kemampuan tempur. Dan untuk mengetahui tentara yang memiliki kualifikasi medis, kita hanya perlu melihat tanda di lengan kiri dengan tanda medis. Bagaimana tanggapan kalian dengan kehebatan tentara medis? Silakan adu mekanik di kolom komentar.